Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil amliya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Awalan, hayya nashkuru syukran jazilan ilallahi ta'ala ala ni'amihi wal maghfurati alaina hatta nastati'a an najtami'a fi hazal makanil mubarak. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has bring us from the darkness to the lightness. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang memiliki sifat sombong dan kikir yang bernama Qarun. Di zaman Nabi Musa alaihissalam hidup seorang yang bernama Qarun. Ia adalah orang yang sangat kaya raya, hartanya begitu banyak dan tidak ada yang bisa menandinginya pada masa itu. Ia memiliki ribuan gudang harta yang berisi dengan emas dan perak. Qarun sangat kaya sehingga kunci-kunci hartanya harus dipikul oleh orang yang berbadan kekar. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang sombong dan kikir. Bahkan untuk menghindari kewajiban zakat, ia berniat untuk mencelakai Nabi Musa dengan berzina. Tetapi wanita penghibur yang disuruh oleh Qarun tidak dapat berbohong di hadapan Nabi Musa. Lalu ia menceritakan semua kebenarannya kepada Nabi Musa. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa pun marah. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Kemudian Allah berfirman bahwa Allah telah memerintahkan bumi untuk taat kepada Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk taat kepadaku. Barang siapa yang ingin bersama dengan Qarun, maka tetaplah bersamanya. Dan barang siapa yang ingin bersamaku, maka jauhilah Qarun." Hingga tersisalah dua orang yang tetap bersama Qarun. Lalu Nabi Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Qarun berserta dengan pengikutnya." Tiba-tiba bumi bergetar dan menelan Qarun berserta dengan pengikutnya. Sia-sia saja Qarun berteriak meminta ampunan, padahal dosanya telah tidak diampuni oleh Allah. Maka Qarun dan pengikutnya ditelan bumi beserta dengan harta bendanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanyai atau diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa dibelanjakannya, serta tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2417. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah semata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.